Tetapi persoalannya, mungkin dahulu kita bercakap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Yang Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Alibangla? Saya persilakan Yang Berhormat Pai Besar sebagai pengerusi BBC. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang panjang lebar. Saya nampak kerajaan ada usaha untuk memperkasakan Bumi Putra kerana anjakan itu mengambil proses yang lama, Yang Berhormat Menteri. Tetapi persoalannya, mungkin dahulu kita bercakap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Yang Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Alibangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar. Tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Dan bagaimana Yang Berhormat melihat dari struktur ekonomi fundamental tadi? Kerana apabila mereka menjadi syarikat, mereka jadi pengusaha, kita hantar anak-anak kita, Bumi Putra, bukan Bumi Putra untuk TVET. Tetapi akhirnya kerja-kerja yang separah mahir ini diambil alih oleh mereka yang bukan Bumi Putra. Dan sudah pasti budaya Alibangla ini akan menjadi dominasi. Dan bagaimana Yang Berhormat melihat dari struktur fundamental ekonomi itu sendiri? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Terima kasih Pak Yusar untuk yang dipertua itu 5 soalan dalam satu soalan. Pandangan saya, dan ini sedang diambil perhatian Pak Yusar, ialah kita perlu committed untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri, kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bantahan. Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April yang akan datang akan membincangkan satu mekanisme khusus untuk mengurangkan jumlah pekerja asing ini secara berkala. Dan RMK ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan lebih ketara. Saya sebut di Parlimen hari ini supaya saya dapat menyediakan industri dan ekonomi kita dengan lebih awal. Jadi yang itu pertama, kalau saya minta 2 minit je lagi Datuk Tuan. Kita perlu committed untuk mengurangkan jumlah pekerja asing. Kerana kalau kita terus ada antara 3 ke 3.5 juta pekerja asing, baik yang ada dokumentasi ataupun tidak ada dokumentasi, ini mewujudkan satu kumpulan yang menawarkan struktur kos yang lebih rendah, yang mana memang peniaga tempatan kita tidak boleh bersaing, kerana mereka akan terus meletakkan harga yang jauh lebih rendah dan akan terus ada peniaga-peniaga atau orang ramai yang lebih gemar untuk mendapat khidmat ataupun produk daripada mereka. Jadi itu yang pertama di peringkat makro. Di peringkat dasar juga, seperti yang telah kita umumkan tahun lepas, bahawa kerajaan akan membentangkan undang-undang Akta Anti-Rent Seeking ataupun Akta Ali Anti-Alibaba, kerana sebahagian sebab kenapa kita ada fenomena ini ialah kerana penduduk tempatan sendiri yang sama ada menyewakan atau memberikan lesen dia dapat untuk dia berniaga, tetapi dia lebih gemar untuk dapat 3,000, 4,000 sebulan pakai nama dia sahaja. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diselesaikan, dan buat masa sekarang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang boleh diambil tindakan kepada penduduk tempatan yang membolehkan fenomena ini makin bertambah.
Jadi pandangan kami ialah selain daripada struktur ekonomi itu yang perlu diperbetulkan dengan mengecilkan jumlah pekerja asing yang ada, kita juga perlu mengetatkan undang-undang, salah satunya melalui Akta Anti Alibaba ini, supaya menjadi kesalahan untuk membolehkan pekerja asing mengusahakan perniagaan dan perusahaan atas nama orang tempatan yang telah menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekarang. Terima kasih, Dato' Induk. Baik, kita ke soalan.